ya. Aja 5 kilo, apa maning 5 kilo luwih dijunjung dewek aja ya. Terus gizi, makanan yang bergizi, nang buku anak. Tinggal baca, terus apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, nang buku anak. Dibaca nih ya. Oke. Suami siaga, mana? Mana? Suami siaga. Harus ya. Iya, sip. Ya, ya. Oke. Wis kuwi Mbak nganu izin tak bikin video ya. Undang-undangan ini siapa? Miro. Miro? Nggih. Dalamnya endi? Kali susu. Oke nih ya, cacat ban ya. Bos kali susu ini wis ninggal ya. Tum. Padahal orang sakit ya. Golongan darah A. Sakit enggak itu waktu itu Pak Dartum? Enggak ya. Yang duit darah tinggi sih ya. Darah tinggi serangan jantung. Ini serangan jantung. Makanya anak. Gak ipahnya terus ngapain saya ini? Di rumah. Orang dodol maning. Lah. Terus priman. Tambah kering ora. Tambah kering aku. Ya asli ya. Enggak dodol maning kan mendingan. Iya kan. Mana hiburan. 120, 80 mbak. Dah. Kok diisik kok. Kan periksa hamil loh ya. Dapat berapa minggu? 14 plus 2. 14, oh nek 14 dibuka lagi. Tak cari barangkali ketemu ya, karena biasanya masih kecil nganunin. Pertengahan mbak. Pertengahan pusat dan simbisis. Mbak Ipa bicara ada tanggungan anak ini udah ngebuce ya ini sudah coba ketemu Mbak Ipa salam. Yo gak nyampe masak krik. Yo maring cacaban. Bayar karcis motor kanyong. Terima. Nyamuk. Betina orang bayar karcis ya. Jadi menanya apa jadi ngarani ya? Pak cara bahasa Indonesia nih ngomong percuma demi sedulur wong cacaban karcis motor pin bayar di orang papa mau telung emu perak biar jangan siapa nih aku siapa masak ngomong salam mbak Tini anak apa sih temen yang retolan wong api kayak lorone Mbak Tini wong api misaker wong api ini ngorek apa mbak ya telung ewe be berarti melune anu ya sing niki sing buka siji melune apa berarti kowe AB tiga sih ya Katerang.
Katerem. Jemene gayune cilik ya. Kudune dirujuk wae to kae. Yo ngono. Ya tekan Pak sih. Heeh. Apa kurang ya? Kok urung ketemu sih dijijine? Dengar lagi ya, cukup. Kehilang maning sih. Ya, ya. Yang penting sudah dengar ya. Berarti bayimu sudah bertumbuh, diberi nyawa. Tinggal perawatan tubuhmu, perawatan gizi, ya. Kebersihannya. Nek gawe aja rasa-rasa ya. Kalem. Kalem, Bu. Salam Bu Mas Akre berarti ini suwe Bu Bidan ora dalan mana. Wes guys, silang maning. Wis penting wis kedenger ya. Puas ya. Enggak urung dilapis saya. Bukan sih, iki aja sekene iki. Aja siapa? Rujuk. Rujuk dengan preteren. Urung maning-maning. RR Ora apa-apa maning ya, mung iso kok ya. Hah? Iya, infus rujuk. Iya lumayan sih. Eh, pas di vet. Aku di sini. Hah, sono. Enggak bar kuwi mrene prono. Ya, ya, Bu. Ya, udah. Mung usume maning ngendi? Ya. Hati-hati nggih. Untuk kegiatan sehari-hari, kalau berat badan berat yang di bawah itu lebih dari 5 kilo, tolong-tolong ya. Aja 5 kilo, apa maning 5 kilo luwih dijunjung dewek aja ya. Terus gizi, makanan yang bergizi nang buku anak. Tinggal baca terus apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan nang buku anak. Diwacani ya. Oke. Suami siaga. Mono. Suami siaga. Harus ya. Iya, sip. Ya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih, Bu. Nggih. Okay. Golongan darah O. Nikahnya kapan? Insyaallah tanggal 1. April. April berarti wis bulan puasa, ta? Puasa tanggal 3 ya. Oh, puasanya tanggal 3. Wis sedurunge puasa. Tapi puasa-puasa bisa rokon jani. Asik. Ini kan masih berapa? 41. Putran, kak dengan putro? Putro, paling. Putro, paling. Sing cilik umur berapa? Umur setahun. Setahun? 4 tahun. Kan sini satu. Senangnya satu.
Nang apa? Sering nganu, sering mumet apa ora? Nggih, kadang 100 mboten ngoten. Oh, nggih. Apa kurang minum po njenengan? Amit nggih. Kurang minum kali. Makannya dikit, minumnya dikit. Kemarin sempat kengenan ya, apa lambung. Oh, kengen lambung. Nggih. Soalnya lewat kiri, oh dedenya mana ya? Dedenya yang sebelah kono ya. Dedenya orang ngiwong-ngiwong ini. Ini jenis ngiwong. Kayak yang berpasang kabel, menyenang gini. Kita masang doppler dulu. Masang batu dulu ya. Karena ini ya tadi ngebrot batu ini. Yes, kepala. Okay. Yes. Yes.
belum ya orang mungkin ya karena bayinya masih gede ini sebenarnya bisa sekarang ada ya udah soalnya kan apa apa jenis lagi jadi sehat-sehat minum yang banyak ya. Iki pertanda jenengan kurang minum iki. Iya, yang kemarin lambung gitu. Oh, berarti sekarang harus perbaikan kondisi ya. Supaya jenengan ora lemes. Nek lambung itu caranya makan sedikit tapi sering. Jangan dibiarkan perutmu kosong sehingga rumusnya lambung itu pada diri saya sendiri. Sembuhin, makan sedikit tapi sering, ya. Terus rutin, jangan dibiarkan perut kosong, ya. Itu sembuh lambungnya, ya. Ya, atas niku dan periksa neng nganu nang ini, lah USG, ya, nang genah ya.